semua. Sekarang aku lagi di Tondano nih, dan aku lagi mau sarapan. Nah, kali ini aku mau sarapannya di warung Wale Walanda. Kalau orang sini, pasti udah pada tahu tempat ini. Biasanya orang menyebutnya objek wisata foto rumah Belanda, karena di sepanjang jalan ini ada beberapa rumah atau villa yang arsitekturnya serupa. Jam operasionalnya untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang dan buka kembali jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk hari Minggu dan Senin bukanya jam 3 sore sampai jam 8 malam. Ini nih menu yang tersedia di sini. Di tempat ini, kita juga bisa menyewa baju tradisional Belanda untuk foto-foto. Dan di sini juga ada penginapannya. Per malam Rp750.000, free breakfast untuk 2 orang. Tadi aku pesennya mie cakalang dan teh serai. Mie cakalangnya enak nih menurut aku. Kaldu ikan cakalangnya berasa banget, tapi nggak amis. Minumnya teh serai, pas banget angetnya. Enak deh makan mie anget-anget di udara Tondano yang kebetulan pagi ini mendung. Tempat ini mungil, tapi cantik banget. Nggak cuma bagus buat foto-foto, tapi nyaman banget buat nongkrong. Oke teman-teman, semoga video aku ini bisa jadi referensi wisata dan kuliner buat teman-teman yang lagi jalan-jalan di Tondano. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku. Dadah!